dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada Kodam 2 Sriwijaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekaligus juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Kodam 2 Sriwijaya dalam mendukung pengamanan pemilu 2024 mendatang. Tim Komisi 1 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Korem 043 Garuda Hitam yang disambut oleh Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil. Implementasi netralitas TNI dalam pemilu 2024 ini tidak memihak, tidak memberikan fasilitas, ya, tidak memberikan arahan kepada keluarga, prajurit dan PNS TNI, juga tidak memberikan tanggapan terhadap quick count. Kemudian prajurit TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, calon kepada kepala daerah harus mengundurkan diri. Kunci keberhasilan pemilu, ya, para pemangku kepentingan beserta seluruh elemen bangsa harus bersinergi dan bergandengan tangan, ya, untuk mewujudkan pemilu secara damai.